Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Ma'asyiral muslimin para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat Yang Allah berikan kepada kita, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali, melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Yang pada siang ini kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasannya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup dan mudah-mudahan hidup yang Allah berikan kepada kita ini adalah keberkahan bagi kita. Dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tinggal menghitung hari, hari ini 27 Saban mungkin dua atau tiga hari lagi kita telah menyambut bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah agar kita diberi keberuntungan di bulan Ramadan, mendapatkan segala keutamaan, fadilah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di bulan Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan nanti bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita masih membicarakan tentang salah satu kondisi yang dialami oleh orang-orang sufi ketika mereka beribadah, berzikir, atau ketika mendengarkan nasihat ataupun Al-Quran, atau bahkan mendengarkan anasyid ataupun nasyid-nasyid kasidah-kasidah adalah kondisi al-wajdu, yaitu kondisi tidak sadarkan diri. Bisa ya seperti berteriak, melakukan gerakan-gerakan seperti tarian atau menggelepar-gelepar seperti orang yang sedang kesurupan <tuh> yang menunjukkan kondisi hati yang ya mungkin sangat takut ya atau sangat cemas, sangat khawatir dan mereka tunjukkan dalam bentuk seperti itu dan ini merupakan salah satu di antara perkara yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dialami oleh para salaf, sahabat, ketika mereka mendengarkan nasihat, mereka tidak sadarkan diri. Tapi sebatas itu saja, tidak sampai berteriak-teriak, atau menari-nari atau menggelepar-gelepar seperti orang yang sedang keserupan. Kondisi yang sering mereka alami adalah mereka tidak sadarkan diri. Ya, tapi sebatas itu. Tapi yang terjadi pada kaum sufi ini khususnya yang mutaakhirin ya mereka melakukan gerakan-gerakan yang dibuat-buat ya boleh dikatakan dibuat-buat menunjukkan bahwa mereka adalah adalah sedang meram, em, em, mengalami satu kondisi yang hebat akibat dari zikir ataupun mendengar ana kasidah nasid ataupun em, nasihat ya nah di sini kita akan lanjutkan ya poin yang ada di dalam buku ini yaitu menangkal wajib menangkal kondisi al wajidu itu beliau mengatakan di sini Ibnu Jauzi mengatakan jika ada yang mengatakan jika demikian mari kita fokuskan pernyataan ini kepada orang yang benar-benar berusaha menangkal wajib namun dia tetap tidak mampu menangkalnya seperti yang kita sebutkan ya kaum salaf ataupun para sahabat tabiin ataupun tabi tabiin ada juga yang mengalami kondisi seperti itu, ya, yaitu tidak sadarkan diri. Tapi mereka berusaha untuk menangkalnya. Ya seperti yang diriwayatkan dari Ayub as salah seorang ulama salaf, ya ketika ia berbicara hingga hatinya tersentuh, maka ia mengusap hidungnya dan berkata alangkah beratnya flu ini, Ya ini mengesankan ia sedang kena flu. Padahal tujuan tujuannya adalah untuk menutupi suasana batinnya agar tidak menangis. Jadi mereka berusaha untuk melawan kondisi al-wajidu, bukan memang ingin meraihnya ataupun ingin mendapatkannya. Seperti yang terjadi para, eh, di di sebagian para salaf ya, ulama-ulama salaf, mereka mengalami kondisi itu, tapi mereka berusaha untuk menangkalnya. Mereka berusaha untuk Mengendalikannya, menahannya sebisa mungkin. Ada yang berpura-pura seperti kena flu supaya bisa menutupi tangisnya. Ya, uh, uh, demikian. Ya, ada juga yang tidak mampu dan mengalami kondisi tidak sadarkan diri, ya, seperti yang terjadi ya pada salah seorang ulama, diriwayatkan dari Khalid Al-Kidasi ia berkata ya kitab ahwalul kiamah ya, yang berisi mengenai huru-hara hari kiamat itu dibacakan kepada Abdullah bin Wahab dan tiba-tiba dia pingsan ya ketika mendengar ya dibacakannya buku tersebut ya buku tentang ahwalul kiamah nah beliau jatuh pingsan ya artinya beliau tidak mampu untuk menangkal kondisi wajib itu tapi bukan sengaja untuk mencarinya, ya. Sesuatu yang terjadi secara spontan, ya. Beliau tidak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, beliau meninggal dunia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Artinya, setelah itu tidak ada sepatah kata pun yang terucap, dan beliau meninggal. Ini satu kondisi, ya, yang terjadi pada, ya, kita katakan, para salaf, tapi mereka tidak. Mengeja, apa, nah, mencari ataupun menyengaja untuk mendapatkan kondisi seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum sufi yang sengaja untuk mengejar kondisi seperti itu. Ya, supaya terlihat ya, mereka sampai kepada satu tingkatan tertentu. Ya, nah demikian. Ya, dan mereka memang sengaja untuk Ya, menginginkan, ya. mereka justru menginginkan agar orang lain mengetahui apa yang menjadi isi batinnya, sisi batinnya. Maka setan akan menghembuskan tiupan ke dalam batinnya. Kemudian akhirnya dia pun mengalami kecemasan yang tingkatannya sesuai dengan kadar hembusan setan tersebut terhadap dirinya. Ya, ya, wallahu a'lam. Bagaimana setan bermain dengan hati manusia, terutama yang berkaitan dengan keikhlasan. Ya, sebagian orang yang sengaja untuk mendapatkan kondisi al-wajdu ini, ya, mungkin mereka perlu mempertanyakan keikhlasan. Apa tujuannya? Apakah untuk show menunjukkan kepada manusia atau memang ini spontan seperti yang terjadi pada kaum salaf? Mereka mengalami kondisi-kondisi seperti itu, tapi terjadi secara spontan, bukan dibuat-buat, ya, nah demikian. Ya, nah uh, Ibnul Ibn, Ibn Jozzi mengatakan ya berkaitan dengan kisah Abdullah bin Wahab tadi, ya banyak orang meninggal dunia ataupun pingsan karena mendengar nasihat yang sungguh menghujam ke dalam hatinya, ya, nah demikian. Kemudian beliau mengatakan, adapun ihwal kondisi wajib yang mencakup gerakan, teriakan, ya, ya kemudian seperti orang-orang yang sedang kesurupan, ya, ya secara lahir secara lahiriah terlihat seperti itu, ya, ya, maka itu termasuk tindakan yang dibuat-buat. Ya, banyak yang seperti itu ya tindakannya ya dibuat-buat Sebagian orang yang ya sebagian dari mereka berzikir sampai tidak sadarkan diri. Sehingga dia melakukan gerakan-gerakan yang dia tidak dia sadari. Katanya sangkin merasuknya zikir itu dalam hatinya. Sehingga kadang-kadang melakukan gerakan-gerakan ketika berzikir ya untuk mencapai kondisi wajdu tadi. Ya kalau kita sering melihat orang yang berzikir dengan bergoyang-goyang atau menggoyangkan badannya, untuk mereka salah satu tujuan yang dilakukan oleh orang-orang sufi dahulu adalah untuk mencapai e, kondisi wajdu. Sehingga tidak sadarkan diri. Ya, nggak sadar apa yang di sekelilingnya. Bahkan mungkin dia bergerak, berpindah tempat tanpa dia sadari. Ya, nah demikian. Ini yang dilakukan oleh mereka dahulu ya. Nah, ini dibuat-buat. Dan setan pun turut membantunya ya kadang-kadang gerakannya menakutkan juga ya e, seperti ya kita katakan seperti orang yang sedang kesurupan ya wallahu alam bisawab sementara zikrullah itu kan untuk menenangkan jiwa ya e, badan menjadi tenang ya bukan hanya hati yang tenang tapi juga badan menjadi tenang seiring dengan tenangnya hati ya Pikiran menjadi terbuka, bukan malah uh, tidak sadarkan diri. Ya, nah, kesadaran menjadi penuh, bukan menjadi tak sadarkan diri. Seharusnya zikir itu seperti itu, apalagi zikir itu ditadaburi sehingga kita semakin uh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya seperti itu, ya. Nah, demikian, bukan justru zikir membuat orang itu gak sadarkan diri, ya atau uh, mencapai kondisi yang dia sendiri gak tahu apa yang dilakukannya. Ya, nah demikian. Wallahu aalam bisawab. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, jika ada orang yang bertanya, apakah orang yang benar-benar mengalami wajdu tadi memiliki kekurangan karena kondisi yang dialaminya, karena wajdu yang dialaminya itu, maka jawabannya kata beliau, tentu dia memiliki kekurangan dari dua sisi kata beliau di sini. Dia dari dua sisi. Ya yang pertama adalah andai kata ilmunya benar, lurus, kuat, dia pasti mampu menghentikan, mengendalikan kondisi wajidu tadi. Ya seperti Ayub Asyiktiani berusaha untuk menutupi kesedihannya dan air matanya, tangisannya dengan berpura-pura. Ya karena sedang terkena flu. Ya, Nah ini kan tingkatan ilmu yang tinggi berusaha untuk menyembunyikan amal bukan untuk menampakkan dan memamerkannya ya. Nah jadi kondisi-kondisi seperti itu kata beliau di sini ada uh, orang yang me -me mengalaminya kata beliau memiliki kekurangan yang pertama mungkin kurang ilmu ilmunya kurang kuat kalau ilmunya kokoh dan mapan lurus. Dan benar, dia tidak akan mengalami kondisi seperti itu. Ya, Yang kedua, kata beliau, dengan kondisi tersebut, dia telah menyalahi para sahabat dan tabi'in. Ya, para sahabat dan tabi'in. Ya, mereka juga melakukan zikir, tapi ya tidak sampai seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Dan cukuplah kata beliau kedua ini keduanya ini sebagai kekurangan Ya pada pelakunya atau orang-orang yang mengalami kondisi al wajdu tadi ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, Nah memang ya salah satu talbis i i i i setan ya kepada sebagian orang untuk ya menye menyelewengkan niat ya keikhlasan dengan memamerkan kondisi supaya orang tahu dia sampai kepada derajat tertentu yang tidak bisa dicapai oleh sembarang orang. Ya kadang-kadang ya sebagian orang beribadah itu untuk mengejar eksistensi di tengah-tengah manusia bahwa dia beda dengan yang lain bahwa dia telah sampai kepada tingkatan tertentu ini talbis iblis yang luar biasa ya ini terjadi juga pada kepada para penuntut ilmu ya sehingga kadang-kadang mereka ya mengkhususkan me, diri dengan penampilan tertentu dengan kondisi tertentu dengan perlakuan tertentu ya supaya disebut bahwa dia sudah sampai kepada tingkatan ilmu tertentu. Ya. Nah, ya, setan bermain dengan hati manusia, maka dahulu para salaf berusaha untuk menyembunyikan amal. Ya, Nabi uh, Nabi juga mengatakan ya, inna Allah yuhibbu al-'abda al al, al ghani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa, kaya hati dan tersembunyi. Ya tersembunyi, artinya dia tidak ingin menampakkan kondisi sebenarnya kepada manusia. Ya, walaupun mereka kadang-kadang um, ingin mengalami kondisi wajidu tadi, ya karena ya kita katakan sangat me mengena di hati misalnya nasihat itu, atau bacaan Quran itu, atau zikir itu. Tapi mereka berusaha untuk menyembunyikan, ya. Berusaha untuk menyembunyikan, ada yang spontan ya tidak mampu menyembunyikan al-wajidunya, tapi tidak selalu seperti itu. Ya tidak sesuatu yang ingin dikejar dan diusahakan, diupayakan supaya ia mengalami kondisi al-wajidu. Ya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang sufi itu yang sengaja mengejar kondisi itu. Ya bahkan berpikir supaya sampai kepada kondisi nggak sadarkan diri. Ada yang berpikir sambil berputar-putar, ya, sehingga nggak sadarkan diri. Yang kalau dilakukan oleh orang-orang normal mungkin dia akan pusing itu, ya. Nah ini kondisi alwajedu, ya dia menganggap diri dirinya sudah menyatu dengan ya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak mengalami lagi hilang rasa, mati rasa dan ya sejenisnya itu. Ya kadang-kadang setan bermain dengan niat dan hati manusia, ya sehingga ingin memamerkan suatu kondisi yang tidak bisa diraih oleh sembarang orang, ya. Nah demikian. Ya tentunya ya kalau normalnya ya, ya kita pikir sampai nggak sadarkan diri kan itu ya bukan hal yang biasa ya. Dan yang bisa dibuat-buat juga, ya wallahu bisawab bisawab Nah demikian. Type. Jadi mereka sengaja melakukan gerakan-gerakan ya ketika berzikir. Ya, karena kalau tanpa gerakan itu mungkin agak susah untuk mendapatkan kondisi wajdu itu. Maka ya, supaya mudah, maka mereka melakukannya dengan gerakan-gerakan ya ataupun tarian-tarian atau sejenisnya ya. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Maka beliau mengatakan Ibnul Jauzi Ibn mengatakan ini adalah kondisi ya, menyalahi jalan para sahabat dan tabiin, ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. dari Khalaf ibnu Hauzab, dia mengatakan khawat gemetar ketika berzikir. Lalu Ibrahim berkata kepadanya, jika kamu mampu mengontrolnya, aku tidak peduli jika aku tidak menganggapmu berpura-pura. Tapi jika kamu tidak mampu mengontrolnya, maka kamu telah menyalahi orang sebelummu. Ya, nah demikian. Ya, jadi, ya seharusnya orang itu mampu mengendalikan dirinya. Ya, walaupun kondisinya ya dia, oh, kondisi hatinya menunjukkan dia sangat tersentuh hatinya misalnya. Tapi demi menjaga keikhlasan ataupun supaya tidak jatuh kepada Ria ya ingin dilihat orang ataupun ingin dipuji orang ataupun ingin menunjukkan kepada manusia ya bahwa dia sudah sampai kepada derajat tertentu maka lebih baik dia kendalikan itu nah demikian wallahu alam dalam derajat lain disebutkan tapi e, Ibrahim mengatakan tapi jika kamu tidak mampu mengontrolnya, berarti kamu telah menyalahi orang yang lebih baik daripada kamu. Yang mereka juga berpikir tapi tidak seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, uh, Ibnu Jazi mengatakan, Ibrahim yang dimaksud dalam riwayat disebut adalah Ibrahim An-Nakhai Al-Faqih. Ya, seorang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mengikuti atsar para salaf. Khawat di sini adalah orang soleh yang tidak mungkin berbuat sesuatu yang dibuat-buat. Ya, nah seperti itulah kata-kata Ibrahim an Nakhai yang ia sampaikan kepada kawat. Ya, nah demikian. Ya, lalu bagaimana kira-kira perkataan beliau ya terhadap orang yang jelas berpura-pura mengalami al wajdu atau dibuat-buat? Ini spontan ya, yang satu yang natural alami. Itupun kata beliau, hendaknya kamu harus mampu mengendalikannya. Jika kamu tidak mampu mengendalikannya, maka kamu telah menyalahi orang-orang sebelum kamu, salaf kamu. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab. Lalu, bagaimana kalau beliau melihat orang-orang yang memang melakukan itu untuk show berpura-pura atau dibuat-buat? Tentu, beliau akan memberikan komentar yang lebih keras dan pedas lagi terhadap orang-orang seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, maka ya, ya, kita juga kadang-kadang secara spontan tersentuh dengan satu bacaan hingga menangis ya, atau mendengar suatu nasihat, kemudian kita eh, sangat terpukul dan menunjukkan ya, suatu hal yang sangat memukul diri kita kan begitu ya, ya seperti kita lihat sebagian orang mendengarkan bacaan Quran dan sampai sam, uh, hingga menangis tersedu-sedu, ya ada yang seperti itu. Tapi itu nggak dibuat-buat spontan. Kalau dibuat-buat maka itu adalah sesuatu yang menyalahi ya para salaf dahulu. Mereka juga menangis. Abu, Abu Bakar As tidak mampu menahan tangisnya ketika mendengarkan bacaan Al Quran. Tapi itu adalah sesuatu yang natural. Yes. Ya artinya nggak dibuat-buat oleh Abu Bakar As -Siddiq. Memang seperti itu beliau ketika Nabi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, orang-orang terutama para istri Nabi yang mengetahui kondisi Abu Bakar ya terutama ya yaitu putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sungguhnya Abu Bakar kalau membaca Al-Qur'an dia tidak mampu menahan tangisnya. Ya, nah dikhawatirkan itu mengganggu salatnya <tuh> ataupun sholat salat berjamaah. Ya, alangkah baiknya kalau engkau menyuruh Umar. Tapi Nabi tetap bersikeras dan mengatakan, Muru Abu bisolah. bis sholah. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami, mengimami sholat. Nabi tetap bersikuku untuk menunjuk Abu Bakar sebagai imam di dalam sholat. Nah, jadi Abu Bakar as-siddiq, ya, kalau membaca Al-Quran, beliau spontan tidak mampu menahan tangis. Tapi tidak semua sahabat mengalami kondisi seperti itu. Artinya itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Abu Bakar As Siddiq. Itu muncul secara spontan, ya. Nah demikian dan banyak di antara mereka berusaha untuk mengendalikannya. Dan Abu Bakar juga tidak selalu ya setiap baca Quran menangis. Ya beliau berusaha untuk mengendalikan ya tangis beliau juga, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam Nah demikian. Ya uh, artinya ya ada kondisi di mana seorang itu mungkin bisa mengalami itu ketika dia seorang diri. Ya, ya seperti kata Nabi SAW, tujuh orang yang dinaungi pada hari tidak ada naungan, tujuh orang yang dinaungi itu salah satunya adalah Rajulun dhaqarallah khalian fafadat aina seorang laki-laki atau seseorang yang berpikir kepada Allah sendirian sehingga fadat mengucurlah air matanya. Fadat itu menunjukkan air mata yang banyak, artinya tangisan yang hebat. Tapi ketika dia apa? Seorang diri. Ya, selamat hatinya. Tapi kalau di tengah-tengah keramaian ataupun di tengah-tengah manusia, dia sengaja melakukan seperti itu. Nah, Wallahu alam. Setan bisa bermain dengan hati manusia ya, dan ya, menyelewengkan niatnya, membelokkan keikhlasannya, sehingga dia lakukan itu untuk supaya orang-orang kagum terhadapnya, supaya orang-orang tahu, ya supaya orang-orang mengetahui dia sudah sampai kepada kondisi tertentu, ya bahwa dia adalah orang yang nggak biasa seperti yang lainnya. Ya, nah demikian. Wallahu aalam bisawab. Maka para salaf dahulu berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengendalikan kondisi wajdu tadi. Jadi ini sangat berbeda dengan kondisi wajdu yang dialami oleh orang-orang sufi. Yang mana mereka memang menjadikan itu sebagai tujuan. Ya, kita lihat orang yang berdoa sambil menangis-nangis kan begitu ya. Iya, ada yang memang betul-betul spontan, ada yang dibuat-buat. Ya, ketika di mungkin disorot kamera, ya mulailah ya dia menunjukkan kesedihannya, ya dan dan tidak perlu juga ya menampakkan ini semua di depan manusia. Maka orang yang melakukan itu, ya dengan menyembunyikannya, dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya wallahu alam bisawab. <tuh> nah, kemudian berikutnya ya. Poin berikutnya adalah ber bertepuk tangan ketika merasa senang. Ini juga bukan kebiasaan para salaf ya. Ketika merasa gembira karena mendengar nyanyian para sufi mengekspresikannya dengan bertepuk tangan ya dengan bertepuk tangan ya kagum terhadap sesuatu kemudian diekspresikan dengan bertepuk tangan ya nah ini ya kita katakan kebiasaan orang-orang musyrik ya sebelum Islam bahkan orang-orang kafir di luar Islam itu bertepuk tangan ya dalam Islam tidak ada ya tepuk tangan seperti itu Ya Abu Ali ibn al-Katib -Al, al Katib menuturkan Ya ibnu Banan terbiasa mengalami wajud, sedangkan Abu Sa'id al Haraz terbiasa bertepuk tangan untuknya. Ya, jadi eh, seperti itu ya kondisi mereka dahulu ya para Sufi yang memang sengaja wajdu dan eh, mengekspresikan kekaguman dengan bertepuk tangan. Ya, dan ini semua tentunya tidak uh, tidak dilakukan oleh para salaf ya nah demikian Ibnu Ibnu Jazi mengatakan padahal tepuk tangan merupakan kemungkaran yang menyenangkan dan bisa mengeluarkan pelakunya dari batas-batas kewajaran perbuatan seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan pelakunya pun menyerupai orang-orang musyrik yang biasa bertepuk tangan di Baitullah. Ya sebelum datangnya Islam ya, ya ini termasuk perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertepuk tangan. Maka jangan ajari anak-anak bertepuk tangan. Ya ada sesuatu yang mengagumkan, hebat bertepuk tangan. Ya, uh, uh, apa namanya uh, di acara-acara tertentu ya diiringi dengan tepuk tangan ya apa namanya me, 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 memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan ya nah ini tidak ada di dalam syariat kita sebenarnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 35 wa ma kana salatuhum indal baiti muka'an wa dan salat ibadah mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Muka artinya siulan, dia tepuk tangan. Ya, nah ini ini uh, kebiasaan orang-orang musyrik sebelum Islam ya beribadah di sekitar baitullah dengan siulan dan tepukan tangan. Maka kedua-duanya itu ya memang dilarang dan hendaknya dijauhi ya di dalam Islam. Wallahu a'lam bisawab. Karena bertepuk tangan itu menyerupai perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita, dan orang yang berakal nih, saya tidak akan mengerjakan sesuatu yang bisa mengeluarkannya dari sikap yang berwibawa, kepada tindakan yang memalukan, dan, dan, dan ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan kaum wanita. Ya Allah, alam bisawab. Nah, demikian yang lebih eh, keliru lagi adalah ya kalaulah tepuk tangan dalam urusan-urusan dunia ya. Ya mungkin itu masih bisa dimaklumi ya. Walaupun itu tidak baik. Ya tidak perlu juga. Yang lebih parah adalah tepuk tangan ini dimasukkan ke dalam salah satu ya rangkaian ibadah. Ya, berzikir dengan bertepuk tangan. Ya atau me menyikapi sesuatu yang e mengagumkan ya dengan bertepuk tangan ya seperti yang diriwetkan tadi dari Abu Ali ibn Al Khatib ya. ya Ibn Banan ketika mengalami wajdu temannya Abu Said Al Haraz bertepuk tangan untuknya ya nah demikian, wallahu a'lam bisah. Jadi ini adalah suatu hal yang Ya tidak uh, dibenarkan dan tidak uh, di uh, dan uh, tidak dibenarkan di dalam uh, syariat kita. Ya, Wallahu alam isawab. Nah, demikian para Pemerhati raja kaum muslimin dan uh, muslimat yang dimuliakan Allah ya. Ya, kita masih berbicara tentang uh, kondisi al ya yang dialami oleh sebagian kaum ketika berzikir, mendengarkan Quran, mendengarkan kata-kata yang menyentuh ya ya tadi kita sebutkan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang juga terjadi pada kaum salaf kita tapi itu spontan tidak dibuat-buat bukan suatu yang direncanakan ya dan itu pun mereka berusaha untuk mengendalikannya sebisa mungkin ya adapun datang kaum ya mutaakhirin yang belakangan ya terutama ya, orang menisbatkan dirinya kepada ajaran tasawuf, ya mereka justru mengejar kondisi ini dan sengaja untuk mendapatkan kondisi al-wajidu ini, ya dengan hal-hal yang kadang-kadang konyol, ya. Wallahu alam bisa dengan gerakan-gerakan, tepukan-tepukan tangan dan ya berikutnya nanti adalah tarian-tarian, ya menari ketika merasa sangat senang. Ini juga salah satu hal yang tidak dibenarkan ataupun dilarang di dalam syariat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukau lihada astagfirullahaladzim Wa walisairil muslimin innahu huwal qabur